Hai guys, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau ngajak kalian ke Little Bangkok yang ada di Metro Tanah Abang. Kalian udah pernah ke sini belum ke Little Bangkok ini? Little Bangkok ini baru buka ya beberapa bulan yang lalu. Itu letaknya ada di Tanah Abang nih. Aku kasih tahu tempatnya ke kalian. Dari pintu masuk Metro Tanah Abang, langsung ke kanan, ini naik tangga sedikit dan belok kiri ya. Ini ada petunjuk arahnya untuk belok kiri. Lalu naik tangga lagi, terus sampai ke atas, langsung putar balik ke arah kanan. Setelah putar balik, langsung kelihatan nih eskalator yang mau naik ke Little Bangkoknya. Tuh ada di depan sana tuh eskalatornya. Belok ke kanan sedikit, lalu sampai deh di Little Bangkok. Jadi kalian kalau mau beli baju-baju yang ngetren atau yang bagus-bagus kayak di Bangkok, Thailand, kalian gak perlu lagi jauh-jauh ke sana karena di sini udah ada di Metro Tanah Abang ini. Di sini konsepnya mirip-mirip juga dengan yang ada di Bangkok. Kalian bisa just tip, bisa live streaming juga di sini, di tokonya juga dibolehin kalau kalian mau live streaming langsung jualan gitu. Dan di sini bisa beli satuan ya. Celana kargonya berapa, Kak? Satu warna. Berapa satuannya harga ini ya? Satuan 180. 180. Ya kalau ini satu. Iya. Kalau ini 135 satuannya. Nah, dapat warna. Ini celananya berapa, Kak? Mana, Kak? Ini? 160. Dua warna, mas putih. Oh, buka satu style ya? Kira satu style. Enggak. 160, bahan apa, Kak? Ini 180, Kak. Oh, ini 180. Bahan apa ini? Ini kayak bahan guci. Bahan guci? Iya. Kalau itu blazernya berapa tuh, Kak? Itu kardiganya? Yang itu 175, Kak. Kalau yang ini? Itu 165. 165. Ini guys, ada salah satu toko nih yang jual kardigan rajut. Ini harganya 150 dapat 2. Dapat 2 pieces. Sekarang ini aku lagi ada di salah satu toko yang menjual khusus baju rajut, outer rajut gitu ya. Ini modelnya kataku keren-keren banget, rajutnya juga tebel, hangat. Dan ini harganya kisaran 170-180, ada juga 150 dapat 2. Kalian bisa langsung sini kalau kalian tertarik. Nih kalian bisa lihat nih bajunya, keren-keren banget gak sih rajutnya. Nih kalian bisa lihat nih detail rajutnya, dia tebel tapi lembut gitu loh bahannya. Ini berapa, Kak? Bahan linen ya? Katun poplin. Kalau yang putihnya? Ini yang mana ini? Hah? 170. Bahan apa? Katun Manhattan.
Nah, ini aku lagi di salah satu toko yang jual kemeja. Kayaknya di sini lebih banyak jual kemeja ya mereka. Dan ini kemejanya cocok banget buat kalian yang kerja kantoran. Tuh, bagus-bagus kan model kemejanya. Bahan kemejanya juga adem. Pokoknya ini cocok banget deh buat kalian yang kantoran. Cuslah ke sini kalau mau cari baju kantoran. Bunda, tambahnya mampir ke channel ya Bunda. Jangan cebrai, kargo, kulot ada warnanya. Berapa kecelananya? Itu 130, ada warna, 4 warna. Ada kaki lebar, kaki standar, sama celana. Ada 3 model. Kalau yang cebrai yang mana? Cebrai yang mana? Iya. Ada warna ya, ada size juga. Ada coba banyak. Kan? Ada bahas size ya, sampai jumbo. 150. Ini yang kargonya 150.000. Banyak warna, ada hitam, putih, merah, semuanya ada. Ini ya sampai betis ya? Di pelapan ya? Iya, sama mata kaki kalau kita jadi panjang. Lalu 130. Ya. Ada sampai jumbo. Nih, sekarang aku lagi ada di salah satu toko yang menjual khusus celana-celana. Di sini banyak banget model celananya. Ini salah satunya yang aku taksir. Di sini model-model celananya lengkap-lengkap banget. Kalian mau model apa, kalian bisa tinggal cari di sini. Warnanya juga lengkap dan bahannya ini bagus banget guys, sesuai kualitas ya dengan harganya. Kalau kalian lagi mau cari celana, cocok banget deh kalau kalian datang ke toko ini karena memang sebanyak itu model celananya dan warnanya juga lengkap. Pokoknya nggak nyesel deh kalau kalian ke toko ini. Oke guys, sekian dulu ya jalan-jalan aku di Little Bangkok ini. Nanti aku mau jalan-jalan lagi ke sini. Tunggu video aku selanjutnya ya. Bye bye.